9 tanda awal gagal ginjal yang perlu diketahui. Gagal ginjal terjadi ketika ginjal tidak mampu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Jika tidak segera dideteksi dan ditangani, kondisi ini memicu komplikasi yang serius. Itulah mengapa mengenali tanda awal dari gagal ginjal penting untuk dilakukan. Fungsi ginjal sebagai penyaring sehingga ginjal memisahkan limbah yang beracun, mengatur keseimbangan cairan tubuh. Selain itu, ginjal bertugas untuk memproduksi hormon dan enzim yang mampu mengendalikan tekanan darah, membuat sel darah merah, dan menjaga tulang tetap kuat. Umumnya gejala gagal ginjal cenderung sulit untuk dideteksi. Pada tahapan yang masih ringan, kondisi ini cenderung tidak bergejala. Namun sebaiknya ketahui gejala gangguan pada fungsi ginjal yang dapat berujung pada gagal ginjal. Berikut adalah 9 tanda awal gagal ginjal yang perlu diketahui. Yang pertama, mudah lelah. Penurunan fungsi ginjal secara perlahan menyebabkan penumpukan racun dan kotoran dalam darah. Hal ini membuat tubuh menjadi mudah lelah, lemah, dan mengalami kesulitan berkonsentrasi. Pada beberapa kasus, kondisi ini menyebabkan anemia dan membuat tubuh selalu terasa lemah dan lunglai. 2. Kulit kering dan gatal. Kulit yang tiba-tiba menjadi kering dan gatal terkadang bukan mengindikasikan adanya penyakit kulit. Bisa saja itu merupakan tanda ada gangguan dalam kadar mineral dan tulang yang sering mengintai pengidap gagal ginjal stadium lanjut. Munculnya gejala kulit kering dan gatal menandakan bahwa ginjal tidak lagi mampu menjaga keseimbangan mineral dan nutrisi dalam darah. 3. Keluarnya darah ketika buang air kecil. Salah satu prosedur dari fungsi penyaringan dalam ginjal adalah memisahkan limbah dari darah yang kemudian diproses menjadi urin. Ketika ginjal mengalami penurunan fungsi, maka prosedur ini terganggu sehingga seringkali membuat darah bercampur ke dalam urin. Selain menandakan adanya kegagalan fungsi ginjal, kondisi ini bisa menjadi indikasi penyakit lain seperti batu ginjal atau infeksi. 4. Urin berbusa. Menurut National Kidney Foundation, adanya busa pada urin menandakan fungsi ginjal yang terganggu. Busa pada urin menandakan bahwa terdapat protein dalam urin. Protein yang biasa ditemukan pada urin adalah albumin, yaitu protein yang juga ditemukan pada telur. 5. Pembengkakan pada pergelangan kaki dan tangan. Penurunan fungsi ginjal menyebabkan terjadinya retensi natrium dan menimbulkan pembengkakan pada beberapa bagian tubuh. Kaki, lengan, dan wajah merupakan beberapa bagian tubuh yang paling rentan mengalami pembengkakan ketika terjadi masalah pada ginjal. Masih melansir dari National Kidney Foundation, pembengkakan pada bagian pergelangan kaki dapat menjadi tanda adanya penyakit jantung, penyakit hati, dan masalah vena kaki kronis. 6. Pembengkakan pada area mata. Adanya gangguan pada fungsi ginjal dapat sebabkan pengidap alami pembengkakan pada area mata. Hal ini terjadi karena ginjal membocorkan protein dalam darah yang membuat pembengkakan pada beberapa bagian tubuh, salah satunya pada area mata. 7. Penurunan nafsu makan. Tanda lain dari gagal ginjal adalah penurunan nafsu makan yang terjadi secara konstan. Gejala ini merupakan salah satu gejala yang cukup umum dan bisa disebabkan akibat penumpukan racun dalam tubuh. 8. Otot lebih sering mengalami kram. Ketidakseimbangan elektrolit dapat terjadi akibat adanya gangguan ginjal. Akibatnya beberapa nutrisi seperti fosfor maupun kalsium dapat mengalami penurunan sehingga menyebabkan kram otot. Dan yang terakhir, frekuensi buang air kecil meningkat. Sebaiknya waspada terhadap kebiasaan meningkatnya frekuensi buang air kecil khususnya di malam hari. Kondisi ini bisa menjadi tanda adanya gangguan pada ginjal. Segera lakukan pemeriksaan jika kondisi ini sampai mengganggu tidur. Peningkatan frekuensi buang air kecil juga bisa disebabkan oleh faktor lain seperti infeksi saluran kemih atau pembesaran prostat pada pria. Itulah 9 tanda awal gagal ginjal yang perlu diketahui. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar Anda mendapatkan info-info terbaru ke depannya. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.